Halo teman-teman Jumanji. Balik lagi bersama saya Handra di Coming Koko Gaming. Nah, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, di video kali ini kita akan bermain kembali The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang keempat, teman-teman. Ya, oke. Seperti apa permainannya? Yuk, teman-teman, sebelum kita mulai permainannya, boleh yuk kasih like-nya dulu ya. Oke, sudah? Kalau sudah, yuk, untuk kalian yang baru pertama kali menonton video ini dan yang belum subscribe, yuk, boleh teman-teman di-subscribe dulu ya. Ada di sebelah kanan bawah atas. Sebelah kanan bawah, teman-teman. Kanan bawah atas lagi. Oke, teman-teman, sudah? Oke. Lalu, juga nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman. Supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru video. Video-video terbaru, maksudnya, di channel Coming. Oke, teman-teman? Sudah? Oke. Yuk. Kita melanjutkan permainannya The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang keempat. Let's play, teman-teman. Oke. Nah, untuk part yang sebelumnya itu, ya, kita melawan melawan musuh raja musuhnya itu Badut. Ya, teman-teman ya. Dan kita mendapatkan ini, teman-teman. Horn, a horn that resound to the depth of the ocean, teman-teman. Ya. Oke. Mari kita lanjutkan untuk yang part yang keempat, teman-teman. Nah, untuk yang part keempat ini kita coba deh kita tanya lagi sama Ulrira ya, teman-teman. Susah batu ejanya Ulrira, teman-teman, ya. Oke. Nah, di sini Ulrira memberikan kita info bahwa ada pria namanya Richard. Dia tinggal di Potole Field, southeast of the village. Berarti southeast itu berarti tenggara, teman-teman, ya. Oke. Oke. Nah. Kalau southeast itu berarti kira-kira ada di sebelah sini nih, teman-teman. Soalnya sebelah sini ini kalau teman-teman bisa lihat, kita belum kebuka nih petanya, teman-teman. Ya. Oke, nanti kita berarti kita akan menuju ke sini ya, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu apakah benar ada Potole Field ya, teman-teman, kalau nggak salah. Oke. Kita langsung saja menuju ke sana ya, teman-teman, tanpa basa-basi. Seperti biasa, kita kalau mau farming di desa juga bisa, teman-teman. Farmingnya kayak gini, motong-motongin rumput-rumput. Tapi ya paling-paling juga cuma seperti biasa, teman-teman. Cuma dapat 1 rupiah doang. Gitu. Makanya kalau mau dapat rupiah yang agak banyak, kita harus ke hutan-hutan, teman-teman. Atau enggak kita harus ngelawan monster ya, teman-teman ya. Oke, apakah benar kita harus ke sini? Oke, kita coba dulu ya, teman-teman ya. Wow. Nah, di sini ada lagi nih Ulrira. Coba kita minta ada petunjuk lain nggak dari Ulrira itu. Oke, kita cek. Oke. Kayaknya sama aja sih ya, teman-teman ya. Oke. Kita lanjut petualangan kita, teman-teman. Oke. Oke. Kita lanjut kemana ya, teman-teman ya? Saya tadi di sini, sorry teman-teman. Di sini kita nggak bisa lewat nih, teman-teman, karena ada lubang. Jadi kalau kita lewat, pencet Y, itu Y. Kalau teman-teman lihat yang di kanan atas itu, Y itu untuk red feeder itu tuh untuk terbang, teman-teman. Kalau X itu untuk digging, untuk apa? Untuk macul ya ibaratnya, teman-teman, gitu.
Oke, sebentar coba kita lihat dulu petunjuk ya teman-teman ya. Coba kita lihat sini deh, lihat bawah ya teman-teman ya. Di sini, oke, di sini butuh kunci ya teman-teman. Kita butuh menemukan slime keyhole teman-teman. Nama kuncinya ya teman-teman ya. Oke, kita ke bawah saja, ke bawah. Nah, apakah yang benar nih kita udah di sini? Oh ya benar teman-teman. Itu tadi ada muncul tuh itunya. Kita udah ada di Potole Field ya teman-teman ya. Oke. Di sini kayak nggak bisa teman-teman ya, karena kehalang sama batu teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita ke bawah saja, sama saja sepertinya. Oke, kita teman-teman biasa saya kejebak teman-teman. Oke, kita cek di sini ada apa. Richard Villa. Kayaknya sih kita ada di tempatnya nih teman-teman. Bentar, coba saya lihat dulu. Oke. Oh, kalau teman-teman lihat tuh di situ ada hati tuh teman-teman. Itu yang apa? Yang piece of heart ya teman-teman ya. Piece of heart kita udah dapetin 2 nih teman-teman. Kita butuh 2 lagi. Berarti kalau di sini nih kita butuh ngumpulin 4 teman-teman. 4 piece of heart teman-teman. Baru itu jadi satu heart ya teman-teman. Nah, satu heart itu untuk nanti di kiri atas tuh itu udah ada 5. Nah, kalau udah satu itu berarti tambah satu heart lagi teman-teman. Oke, sebentar saya lihat dulu di sini. Tapi kayaknya kesini dulu ya teman-teman ya. Oke, oh bentar teman-teman, di kanan itu ada apa tuh, kepala jamur yang bisa terbang tuh teman-teman. Oke, kita masuk aja ya langsung ya. Oke, coba apakah benar ini Richard? Coba kita ngomong sama dia. Oke, oh benar Richard banget teman-teman. Salutation. You wouldn't know by the look of me, but I used to live in this castle. Okay. My servant went berkes and I was lost. Okay. So you were looking for something, are you? I may have just what you're after. But first, I want you to retrieve the golden leaf I leave behind the castle when I pull. Okay. Tell the truth, there is 5 leaf. Okay, I want them all. Okay. You need to get some digging to buy a shovel. Udah ada ya. Okay, sebentar teman-teman. Coba kita lihat dulu sekelilingnya ya. Ini bisa checking nggak? Okay. Bisa kita angkat. Coba kita lihat dapat apa. Oh, nggak dapat apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita udah menerima tantangannya ya teman-teman ya. Kita harus berhasil menemukan 5 leaf itu jadi 5 daun teman-teman. Oke, let's go. Kita cari teman-teman. Bentar, gimana dapetinnya ya? Bentar teman-teman, coba kita tanya dulu deh. Dapetinnya di mana ya gitu loh. I'm not afraid, I just decide to wait at home. Oke. Okay. Gak dikasih petunjuk dong temen-temen. Oke. Mungkin gak di sini. Bentar temen-temen ya. Coba teman-teman kesini. Oh bisa. Ampun. Kok nggak bisa teman-teman ya?
Ntar coba kita lihat di sini. The writer on the other side. And the writer is on the other side. Maksudnya apa ya teman-teman nih? Coba. Dari sisi lain ketemu di situ tuh. Kita nggak bisa sih ke situ ya. Oke. Yes, lumayan. 5 teman-teman. Coba deh, saya digging dulu deh ya teman-teman ya. Lumayan. Oke. Kita masih mencari teman-teman, apa kita berhasil dapat? Bentar, coba kita ke ini dulu kali teman-teman ya. Ke sini, coba tanya Ulrira dulu teman-teman, maksudnya dari Richard itu apa? Tuh. Yuk kita tanya apa Ulriranya teman-teman. You haven't found the 5 golden leaf. Try bombing suspicion place. Okay. Hope that will help. Bentar, teman-teman. Ini kayaknya kok ini beda-beda ya? Tunjuknya beda-beda teman-teman ternyata. Around the castle. Jangan-jangan ada 5 petunjuk nih teman-teman. Nah ini petunjuk terakhir nih. Where someone stole them to begin with, shake down all the enemy in the castle entrance until one pops out by click. Penasaran nih teman-teman maksudnya apa? Oke, tunggu bentar ya teman-teman ya. Yuk coba kita lihat lagi petunjuk pertama dulu deh. Oke, try booming suspicious place. Suspicious place itu maksudnya apa ya teman-teman? Oke, tempat mencurigakan. Yuk coba kita lihat dulu. Tempat mencurigakan. Oke, gimana ya teman-teman? Mungkin kayak gini nih. Coba deh ya. Oke, terus. Oke, nggak jadi apa-apa. Oke, bentar ya teman-teman ya, kita coba cari dulu. Mungkin ini enggak ya? Coba. Oke, coba kita masuk dulu teman-teman. Oke, kaget.
bisa dong teman-teman. Astaga, bentar dulu. Oke, sorry teman-teman. Waduh, ini kemana ya teman-temannya? Sebentar. Suspicious place. Ini belum tentu, belum bisa kita ke situ teman-teman. Atau mungkin kita masuk ke sini dulu ya teman-temannya. Oke, hop. Oke. Nggak bisa dong. Bentar ya teman-teman ya, kita coba dulu di sini gimana caranya. Oke, dorong. Iya, nggak bisa dong. Nggak bisa teman-teman kok di situ. Oke, terus. Oke. Sip. Sebentar teman-teman, kita kesini. Kita dorong lagi, udah nggak bisa dorong. Oke, kita kesini. Yes, kita dapat apa? Yes, 50 rupiah teman-teman. Lumayan ya. Bukan lumayan lagi sih, gede banget itu. Oke, kita lanjut. Sip. Bentar, teman-teman, ini gimana nih ya? Kok ini geser ke sini? Oh iya, bisa teman-teman. Sip. Yes, dapat. Berarti sudah dapat 3 teman-teman. Kita cuma tinggal butuh 1 lagi. Oke, kita lanjut permainannya. Di sini udah semua ya. Oke, kita keluar. Suspicious place, tempat yang mencurigakan. Di mana tuh ya teman-teman ya? Tempat mencurigakan. Mungkin gak di tempat yang tidur itu teman-teman? Gak bisa dong. Oh, there must be somewhere. Oke. Di mana ya teman-teman ya? Oke, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Apa nih? Ih, nggak berani ya teman-teman. Takut. Takut disengat ya teman-teman ya. Oke, kita kesini dulu teman-teman. Wow, oke. Kita ketemu ibu peri teman-teman. Oke. Yes, dan kita pulang lagi teman-teman. Jadi setiap kali ketemu ibu peri ini, pasti dia tuh membantu kita teman-teman. Jadi kalau kita ada apa, kalau kita ada terluka atau darah kita tinggal dikit, cukup ke ibu peri ini, pasti langsung full darah kita teman-teman. Oke, yuk lanjut. Tadi mah kemana ya teman-teman ya? Ya, cuma dapat 1 teman-teman. Oh.
Oke. Udah nggak ada ya teman-teman ya. Belum bisa. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin gak ini ya temen-temen ya, coba deh. Coba kalau kita bom gimana? Oke. Wah, bisa terbang nih temen-temen. Oke, bentar temen-temen. Wah, di mana ya? Teman-teman coba kita telusuri dulu di sini. Oke. Sip. Kok bisa ke sini teman-teman ternyata. Oke. Enggak dapat apa-apa dong di sini. Kita ke situ teman-teman. Oh, waduh. Kita nggak boleh sampai tenggelam nih teman-teman di sini. Harus hati-hati. Oke, sip. Wah, nggak bisa lewat kita teman-teman. Ya udah kita lewatin dulu teman-teman. Coba kita ke bawah. Bosnya kesini lagi ya temen-temen ya. Foto level. Canalet Castle. Oke. Aduh, di mana ya? Bentar ya temen-temen ya, coba kita ini dulu. Tapi kalau kita tadi lihat petunjuknya sih, itu ada di ini ya temen-temen ya, dia bilang ada di apa, tempat yang tidak terduga temen-temen. Tapi di mana ya? Coba deh kita masuk lagi deh. Kita tanya lagi sama Ulrira, teman-teman ya. Oke. To scare that crow by the castle and see if that happen. It that help. Teman-teman. To scare that crow. Crow itu apa ya temen-temennya? Gagak. Oke. Nah temen-temen, coba deh kita kesitu dulu ya temen-temennya. Ih, ya ampun kaget. Ya ampun. Babi ini teman-teman. Sorry ya, maksudnya bungsunya. Maksudnya saya babi teman-teman. Sorry ya, bukan yang bermaksud ngecek teman-teman ya. Oke. Okay. Sip, oke. Kita lihat coba ini apa tempat apa nih? Si Self Mansion. Kita coba ngomong.
secret if you see a whereabout then. Okay, it's pretty good job, a good job, okay. Okay, okay. Ini apa nih teman-teman? Nah, coba ini nih. Mungkin di sini nih dapat sesuatu teman-teman. Oh enggak dong. Coba teman-teman kita taruh lagi. Apakah terjadi sesuatu? Kita lihat aja teman-teman. Enggak dong, enggak terjadi sesuatu teman-teman. Tunggu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Coba kita masuk ke sini aja ya teman-teman ya. Spirit of the mansion. Okay, I have been waiting for someone, one who can overcome the darkness, find the secret cell, then ascend the platform. You will receive the ultimate sword. Wow. Okay. Sound like you should come back with lot of cell and try standing on the platform. Okay, kita coba ya teman-teman. Okay, kita bisa dapat gak ya? Oke, eh terus naik. Oh belum teman-teman, belum cukup ya. Oke nggak apa-apa, coba kita udah. Oh cuma ada 4 ya. Belum ya teman-teman ya, belum cukup. Oke. Berarti kita harus kesini teman-teman. Apa nih? Oke. Okay. Oh, lucu teman-teman monyetnya. Monyetnya bilang dia lapar. Cuman kita belum ada makanan sama sekali. Nggak ada pisang kita teman-teman. Oke, okay, tunggu sebentar ya. Saya cari dulu. Oke. Okay. Sip. Dan ini apa nih? Canalet Castle. Oke. Okay. Apa sih ini? Kayak semut cuman matanya satu teman-teman, ngeri banget, geli ya teman-teman ya. Oke, coba. Oh nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa masuk ke sini. Wow, gede juga ya teman-teman castle-nya, tapi kita belum bisa masuk. Yuk kita coba lagi deh, cari tempat lain ya teman-teman ya. Wow, ada jalan rahasia teman-teman di situ, cuman kita harus long empat nih, coba deh kita coba dulu. Nggak bisa ya teman-teman ya, kita lewatin dulu deh ya. Percuma teman-teman maksa juga. Ya belum nanti habis lagi darah saya. Oke sebentar kita lihat dulu petunjuknya. Oke, kita kesini aja teman-teman. Oke, bentar ya. Animal Village Marta Bay. Bentar, Marta Bay itu apa teman-teman? Oke. Okay. Oh, belum bisa teman-teman. Kita kesini dulu ya teman-teman ya. Kita masuk.
Kaget, ampan, ampan lagi, ampun. Yo ampun teng-teng. Boom. Yes, kita berhasil. Coba kita naik ke atas. Wow, oke. Terus nggak ada apa-apa sih di sini ya teman-teman ya. Coba kita kesini. Oh nggak bisa teman-teman. Oh nggak bisa digeser ya. Tujuannya kita belum boleh kesini teman-teman. Bentar. Oh bisa loncat deh. Oke. Bisa, yes. Oke. Coba kita kesini dulu teman-teman. Kayaknya agak ini. Agak ganjil gitu teman-teman. Agak aneh nih di sini. Kira enggak apa-apa. Kita ke bawah dulu teman-teman. Oke, kita coba lihat dulu sekeliling ya teman-teman ya. Sip. Sip. Oke, coba kita cek Oran Hill Secret Are Nick. Nick, Nick itu apa teman-teman coba? Nick dekat secret art. Di mana nih? Dekat-dekat tapi di mana teman-teman? Gak tahu juga saya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Coba kita cari dulu. Kita langsung aja ke sini. Kabur teman-teman, langsung kabur saya. Nggak berani ya. Oke. Martabenya di mana ya teman-teman? Waduh. Aduh, ngeri nih teman-teman melawan ini. Waduh. Gimana ngalahinnya tuh teman-temannya? Coba kita pakai loncat. Udah susah dong teman-teman. Wah, terbang melulu lagi nih. Udah, jangan dulu ya teman-teman nih. Waduh, ketemu beginian lagi. Ini apaan? Oke. Coba kita injek dulu teman-teman. Oh, berarti kayak teleport nih teman-teman. Ya, kayak teleport ya. Cuma nanti deh teman-teman ya. Kita mau kesini dulu teman-teman. Sebentar bisa nggak ya? Aduh nggak bisa dong teman-teman. Kejauhan itu. Martha Bay. Oh di sini teman-teman. Ya. Oke bentar ya teman-teman ya. Kita cari darah dulu teman-teman. Oke. Sip.
belum bisa kesini teman-teman. Yaudah nggak apa-apa, kita ke Luis, hati-hati. Ini gimana nih? Bos proper in the castle will. Tapi belum bisa ke situ. Mungkin gak ya teman-teman ada hubungannya dengan monkey yang tadi itu? Coba deh ya, kita coba ke sini. Right, oke. Okay. Okay. Teman-teman, kita balik lagi ke sini aja deh ya. Mungkin kita harus ke sini nih, teman-teman, kan ada monkey nih di sini. Ya. Oke. Okay. Let's go, kita balik lagi ke sini. Bentar, teman-teman. Oke. Okay. Wow, waduh, 980 teman-teman, mahal banget. Saya baru ada 231, ini butuh 980. Wow. Tadi beli ini dulu ya teman-teman ya, buat jaga-jaga kita. Oke, okay, bye. Oke. Okay. Wow, berarti kita, wow, masih butuh banyak dong teman-teman. Kalau gitu kita harus lebih rajin lagi farmingnya teman-teman. Let's go, kita keluar lagi. 980 teman-teman, banyak juga ya. Kira nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita farming terus. Kita ke hutan terus cari musuh. Oke bentar teman-teman, saya kesini dulu. Saya kesini dulu ya. Ya. Oke, coba kita ke tempatnya Marin, teman-teman di sini. Soalnya kan terakhir sebelum itu kita kan kesini teman-teman si Marin atau Tarin ya, Tarin cowok berkumis itu makan pisang teman-teman. Yuk kita masuk. Apakah dia masih makan pisang? Kita lihat. Oh, masih teman-teman. I was hungry something please. Okay. If you want some, you should go and get some. Ah, ini sebenarnya ada satu nih, tinggal ngambil. Ya udahlah, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin emang kita harus coba nyari sendiri teman-teman. Oke. Okay. Kita cari. Let's go, kita kesini teman-teman. Kita ke bawah lagi. Sip. Kita kesini. Nah, coba sekarang kita coba kita bom kali teman-teman ya. Sadis. Habis gimana teman-teman? Oh, nggak bisa dong. Gimana cara dapetinnya dong kayak gini? Ya ampun, mau dapetin banana aja susah banget temen-temen. Tuh, di luar sini banyak teman-teman. Cuma saya nggak bisa ngambil, nggak tahu. Nggak dapet ini ya teman-teman ya. Nggak bisa teman-teman. Nah, tidak semudah itu. Nah, coba kita cari dulu teman-teman. Coba kita kesini deh ke Martabe.
Satu kita dapat sesuatu. Cek. Ah, belum dapat sesuatu dong teman-teman. Wah. Kayaknya kita harus berpikir keras nih teman-teman di sini. Sudah sejauh ini masih belum dapat petunjuk dong teman-teman. Gimana ya? Wah, pusing teman-teman. Kita belum dapat petunjuk sama sekali. Apa nih teman-teman? Yes. Lihat ada dapat sesuatu di sini kah? Oh, oke. Tempat apaan nih teman-teman? Coba kita langsung ke sini. Apaan nih teman-teman? Tapi nggak ada sesi apa dong teman-teman di sini. Nah, coba kita kasih bom. Oke, nggak apa deh, kita keluar dulu deh teman-teman ya. Teman-teman, kita mesti coba banyak cari petunjuk sih di sini. Gak bisa main asal jalan ya teman-teman ya. Coba kita ke buaya lagi deh teman-teman. Siapa tahu dapat petunjuk tuh dari dia. Ace. Ada petunjuk dong teman-teman. Ya sudahlah. Oke. Tapi bentar teman-teman, saya penasaran sih sama pas kita masuk ke satu dungeon itu, kan ada satu tempat yang mesti dibom tuh teman-teman. Temenin ke situ dulu ya teman-teman ya. Siapa tahu dapat petunjuk gitu loh. Ampun, kaget. Oke. Sip. Kita coba lihat dulu teman-teman apakah di sini tempatnya. Oh iya benar teman-teman di sini nih. Oke, yuk kita langsung saja ke atas dulu, terus dia ada di sebelah. Ya ampun, kita masuk ke sini. Tahu, oke ada di atas ya teman-teman ya. Let's go. Nah tuh teman-teman. Nah di sini nih teman-teman. Oke, kita langsung aja pasang bomnya. Yes. Wow, apa nih teman-teman? Golden Leaf? Oh bukan, cuma secret sea cell, secret sea cell teman-teman. Oke, masih ada lagi? Oke, udah nggak ada ya teman-teman ya. Kalau udah nggak ada, kita
keluar dari dungeon ini. Let's go. Eh, ya ampun. Oke, udah gak ada ya temen-temen ya. Yuk kita keluar. Wah, saya bingung nih, mau harus kemana temen-temen. Eh, ya ampun, kena dong. Temen-temen, kita masih harus mencoba. Kita coba kita kesini. Oke, coba kita digging di sini aja temen-temen ya. Siapa tahu dapat sesuatu. Gak dapat apa-apa temen-temen. Mungkin nggak ya teman-teman di sini nih, di tempat ini nih teman-teman. Kita coba siapkan dulu. Oke, coba deh kita kesini dulu ya teman-teman ya. Mungkin ya, mungkin feeling saya sih kayak kita harus kesini teman-teman. Oke, yuk. Sip. Ke dungeon kapuk, teman-teman. Kalau kita tidur kan biasa gitu tuh. Ngiler-ngiler, teteh ada ini aja, ada pulau kapuk. Misalnya kalau kayak gini, kita bisa serang nggak sih? Oh, bisa. Oke. Okay. Terus-terus, kita... Kok kayaknya susah, teman-teman ya. Di sini nggak bisa sih teman-teman. Oh, tapi ada itu tuh teman-teman, ada kayak tenda hitam itu teman-teman. Dan kayaknya kita belum bisa ke situ sih ya. Oh my god, harus kemana lagi nih teman-teman? Coba-coba. Rempong ya teman-teman ya. Kita udah nggak tahu nih harus kemana lagi. Tuh, coba ke atas ini kali ya teman-teman ya. Coba deh ya. Gak ada salahnya kita coba. Oke. Okay. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Berusaha tidak ngelawan babinya teman-teman. Males juga soalnya ngelawan babinya. Yes. Oke, sebentar. Hop. Oke, coba kita tanya ke Mr. Writer teman-teman. Siapa tahu dia tahu sesuatu. Ya, nggak dapat petunjuk apapun, tapi kita bisa hancurin kendi-kendi temen-temen. Nggak apa-apa kita hancurin, kita bikin rusuh nih tempatnya. Gaya temen-temen bercanda ya. Mumpung kan ada kendi, jadi kita bisa apa? Kita bisa apa? Bisa mungkin bisa dapat sesuatu temen-temen dari tempat ini. Aduh, gimana nih temen-temen? Gak bisa dong teman-teman ke situ. Ya sudahlah ya teman-teman ya.
Oke. Okay. Ada apa-apa ya teman-teman di sini? Ya sudah. Keluar. Kita ke atas sini, teman-teman. Tapi nggak ada sesuatu sih di sini. Musik. Ya, ya, ya. Sip. Oke. Okay. Lumayan ya, teman-teman. Full lagi darah kita. Sip. Oke. Okay. Bentar deh, coba kita cari petunjuk dulu, teman-teman. Gak usah nanya sama Ulurira dulu ya, teman-teman ya. Es. Iya, agresif juga nih piranhanya. Wow, wow. Repot, repot, awas. Sip. Coba kita kesini, teman-teman. Oke, kita sini ya teman-teman ya. Oh, oke. The windfish sleep along and dreamily in the egg above. Oke, when you play the instrument of the siren in front of the egg, he will awaken. This, my friend, is the only way for you to live the island. Oke. Cuma gitu doang teman-teman petunjuknya. Oke. Coba deh kita ke atas. Wow. Gede teman-teman. Telurnya gede banget ya. Ini enggak tahu nih telur apaan nih. Baik. Telur burung unta aja nggak segede gini loh temen-temen. Wow, mungkin nggak nih ini naga nih jangan-jangan temen-temen. The windfish. Tapi sayangnya temen-temen kita belum bisa. Soalnya tadi kata Owl-nya itu kita harus berhasil menemukan ini nih temen-temen. 88 musik ini instrumen. Jadi kalau kita udah berhasil ngumpulin, kita bisa bangunin temen-temen. Tapi berhubung kita cuma dapat 2, kita belum bisa. Oke deh. Belum saatnya ya teman-teman ya. Oke lanjut. Ntar kebuka nih. Oke kebuka ya teman-teman ya. Sip. Coba kita kesini dulu teman-teman. Oke. Sip. Yuk kita masuk. Oke, okay. Kita di atas dulu teman-teman. Tunggu bentar ya teman-teman ya, saya mikir dulu ini gimana ini. Oke, okay, ini buang. Oke. Okay. Gak bisa dong teman-teman. Oke, okay, di sini bisa. Bentar ya teman-teman ya, kita pikir dulu. Ini kan pasti bisa digeser. Ini kalau digeser ke sini lagi udah gak bisa. Saya pengen nyerang ya. Oh alah, oke oke. Wah bisa nyerang nih teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya. Bentar. Sip.
Sebentar, teman-teman. Kita harus ke bentar. Ini kita ke bawahin, tapi udah nggak ada petunjuk, teman-teman. Ah, kita coba dulu ya, teman-teman ya. Nggak ada salahnya. Oke, ini kita turunin. Kita geser. Nggak bisa sih, teman-teman. Cuma bisa geser sekali doang ya. Nggak bisa dong, teman-teman. Cuma bisa geser sekali. Ini udah nggak bisa ya, teman-teman ya. Ya udahlah. Pas dulu ya, teman-teman ya. Kita pas dulu, kita kesini, kesini. Let's go. Nah, tapi yang ini nih, teman-teman, kita belum bisa lewatin yang ini. Ini gimana cara ngancurinnya nih? Coba cek. Oh, what a weird object. There must be some way to tackle this obstacle. Oke. Dan kita belum bisa ya, teman-teman ya. Soalnya tadi pas lagi saya pakai boom juga nggak ngefek sama sekali. Oke, nggak apa-apa. Kita lewatin dulu ya, teman-teman ya. Wow, ini dapat apa nih? Yes, lumayan teman-teman, udah 50. Oke, let's go, kita lanjut. Ya, kita nggak bisa kesini nih teman-teman, sayang banget nih. Oke. Oke. Nah, kita ke bawah aja ya teman-teman ya. Belum bisa, emang belum bisa kesini sih sebenarnya. Oke, okay. Warna merah dong teman-teman tadi. Oke, okay. Sip. Ish. Tuh teman-teman, coba kita coba lihat dulu. Oh ya, ini geser ke sini, terus ini ke sini teman-teman. Ya elah, udah nggak bisa teman-teman. Oke, bisa. Yes. Udah 4 nih teman-teman. Coba apa yang terjadi? Nah kan, bener kan teman-teman? Jadi kita darah kita sekarang ada 6 teman-teman. Oke. Let's go. Cepet balik teman-teman. Oke. Berarti ini emang belum bisa ya teman-teman ya. Kita belum bisa lewatin yang sebelah sini. Gak apa. Kita kesini aja teman-teman. Ah, dasar babi. Babi. Ini babi apa ya teman-teman ya? Babi hutan sih ya. Bukan babi ngepet ya teman-teman ya. Oke, bentar teman-teman. Coba kita kesini dulu. Kayaknya sama aja ya. Kira-kira nggak apa. Kita kesini aja ya teman-teman ya. Apa tuh teman-teman monster? Astaga. Ya ampun. Nggak fokus dong teman-teman. Langsung penasaran. Wah itu kutu teman-teman, gede banget. Astaga. Ini apa nih? Oke. Lumayan teman-teman, dapat 5. Yes. Dapat 5, lumayan. Yes, dapat hati. Berani nyerang saya kamu. Oke. Wow, ini kunci apa nih? Angler keyhole. Kunci apa lagi tuh temen-temen ya? Makin kesini makin banyak kunci nih kayaknya. Oke, kita dapat bisa teleport temen-temen. Lumayan. Oke. Nanti aja ya temen-temen ya. Kita lihat dulu di sini ada apa aja sih.
Seperti biasa, kita ngalahin dulu teman-teman. Oke. Hop. Sip. Aduh, malas nih ketemu beginian. Karena kita nggak bisa nyerang temen-temen yang itu, yang apa? Yang ini loh, yang kepala jamur, terus ada sayapnya temen-temen, kita nggak bisa nyerang. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita kesini ya temen-temen ya. Bentar-bentar. Kesini kita nggak bisa temen-temen karena kalau kita kena air kita langsung tenggelam temen-temen. Soalnya kita belum dapat, kayaknya kita belum dapat itemnya tuh temen-temen, armornya tuh. Oke, nggak apa-apa, kita kesini ya temen-temen ya. Oke. Oh, nggak bisa dong temen-temen. Udah, kita lewatin dulu temen-temen ya. Berarti bentar, kayaknya kita harus balik sih. Mau gak mau ya temen-temen ya. Soalnya kita belum bisa sama sekali temen-temen ke situ. Rasa tahu. Wah, sini juga air lagi temen-temen. Gak bisa ya temen-temen ya. Oke, di sini gak bisa sih, belum. Wah, ini gimana nih temen? Kita juga nggak dapat petunjuk lagi. Petunjuk dari ulurira juga cuma gitu lagi temen. Oke. Sip. Oke, deh, kita nggak bisa ke atas temen-temen, sayang sekali. Tuh, temen-temen. Oke, kita kesini ya temen-temen ya. Tempat apa nih? Coba kita masukin temen-temen. Ya, tapi kayaknya kita udah kesini sih ya temen-temen ya. Oh iya. Kayaknya sih saya kenal nih tempat ini temen-temen. Cuman mungkin yang jaga mungkin lagi nggak tahu kemana ya temen-temen ya. Oke. Oh iya, di sini temen-temen. Wow. Oke, bentar. Bentar ya temen-temen. Kita lihat dulu. Oke, udah jam 1. Udah 1 jam temen-temen kita bermain game ini. Oke, gak apa, saya save dulu. Sip. Bentar ya temen-temen, kita ngobrol dulu sama ini. Oh, namanya Dampe temen-temen. Pantesan ini namanya tempatnya Dampe apa gitu ya temen-temen. Hey, you made it out here. That speak well of you. Maybe you can help me out with a little job. Okay, I'm Dampe and my job around this island is to dig up interesting stuff. When you have something to spare, come see me in my shack over there. Okay. Okay, terus. Terus apa temen-temen? Oh. Oke, kita dapat lagi nih teman-teman buat teleport. Oke, nanti ya teman-teman ya. Tempat apa nih teman-teman? Oh, kalau teman-teman tahu tuh pas lagi yang saya nyari petunjuk sama Ulurira, salah satunya adalah ada di burung gagak ini teman-teman. Coba deh,
Mungkin kita bisa kali ya, kalau kita kalian dia dapat, dia kasih petunjuk ya teman-teman. Ya semoga sih, tapi ini sih kayaknya emang cuma musuh doang sih. Nggak dapat apa-apa dong teman-teman. Ntar ini tempat apa nih? Oke, ini tempat. Ntar teman-teman kita kesini dulu. Saya penasaran sih ini tempat apa. Ntar saya ada jamur nggak? Nggak ada teman-teman, nggak ada jamur dong. Oke, nggak apa-apa. Kita kesini dulu teman-teman. Ini apa nih? Oke. Jangan dulu deh teman-teman. Jangan ke cemetery dulu ya teman-teman ya. Ish. Nanti bentar. Soalnya darah saya tinggal 2 teman-teman. Wah, siapa ini cewek nih? Tanya teman-teman ya. Seperti biasa, kita coba ini dulu. Oke. Jadi langsung ngobrol. Oh, Tracy. Hi there, big guy. I'm crazy Tracy. I've got a little secret for sale that pump you up. Will you give me for my secret? Okay, give. Alright, come here and I'll rub it on you. There I apply my secret medicine. It will take effect when you lose a heart. Drop by again, big guy. Okay, here's some bonus treatment. Behold, your heart are full. Wow. Thank you, Tracy. But I won't sell it to you. Okay. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Setidaknya Tracy ini udah bantu kita teman-teman. Oke, gak apa-apa. Thank you Tracy. Bye. Lumayan teman-teman. Nyawa kita dibantu tuh. Darah kita langsung jadi full teman-teman. Oke, oh ini kita dapat ini nih powder nih. Secret medicine. Tracy special medicine. Guaranteed to kickstart your heart. Oh ini mungkin kalau tadi dia bilang kan kalau darah kita udah habis tinggal satu terus mati terus langsung ini langsung kepake nih teman-teman. Oh efektif juga ya teman-teman ya. Bentar teman-teman. Ya ampun ke cemetery dong teman-teman. Okay. Yes. Lumayan teman-teman dapat lagi. Mungkin gak sih kita harus ke cemetery jadinya teman-teman. Tempat yang tidak terduga kan cemetery itu. Coba bentar teman-teman. Mungkin kita harus nyoba sih kesini teman-teman ya. Oke. Hati-hati ya teman-teman ya. Wow. Be careful, hati-hati. Gak dapet apa-apa sih ya. Ampun. Merinding teman-teman. Lewatinnya. Itu cuma permainan loh teman-teman bisa merinding kayak gitu. Ampun dah. Lucu juga ya teman-teman ya. Bentar, itu tempat apa ya? Oh, oke, kita udah bisa nih teman-teman kesini. Yes. Oke.
Let's go, kita ke bawah ya teman-teman ya. Yes. Oke. Okay. Ya ampun gak bisa dong teman-teman. Sip. Oke. Okay. Check. This rock has been cracked. There must be some way to start it. Oke. Okay. Coba kita pakai ini ya teman-teman ya, pakai bom. Oke. Okay. Oke, okay, bisa tuh teman-teman. Iya, udah gak bisa dong temen-temen. Oke, gak apa-apa ya, kita ke atas dulu. Coba. Oh, kok kesini temen-temen? Bentar, kesini gimana ya temen-temen ya? Gak bisa sih. Gak bisa temen-temen. Oke deh, kita lewat dulu ya teman-teman ya. Oke, kita naik langsung. Oke, nah kita kesini teman-teman. Ini apaan ya? Coba. Gak bisa dong teman-teman. Ini emang kayaknya kita belum bisa kesini sih ya. Kita emang belum boleh kesini sih teman-teman. Wah, tuh gimana nih teman-teman? Aduh, pusing teman-teman. Oh, gini caranya nih. Oke, bentar ya temen ya. Harus kemana ya temen-temen ya? Oke, coba kita balik lagi ke itu deh, ke dampi tadi temen-temen. Oke, bentar temen-temen, ini apaan ya? Wait a minute. Coba kita kesini dulu ya temen-temen ya. Bentar saya save lagi. Oke, okay. Let's go. Oh, ini mah tempat yang si Bobo itu, teman-teman. Ya, bener gak? Oh iya, bener kan, teman-teman kan. Udah gak ada apa-apa lagi di sini. Oke, deh, tetang kita keluar. Gak ada apa-apa, teman-teman di sini ternyata. Coba bentar ini apa nih? Oke, dah, gak ada apa-apa, teman-teman di sini. Bentar coba. Ya, ya, ya. Oke. Dampi. Whether you get other stuff. Just to see you follow me into the sun. Oke. Hey there you are. I wanna show you something interesting. Oke, okay, you gonna poking into some ruin, okay, I can tell. I make little chamber based on those dungeon. Put some chamber into the slab back, okay. How that work, you ask? Who knows? But I want your help testing the limit of this thing. I wanna hear about the dungeon you've seen. It's inspired me to make new chamber for you. With a few chamber, you can make basic dungeon with a bunch. You can make complicated ones. Okay, see if you can use what you got to finish the challenge I give you.
So you're not done once you finish your runs. Okay, you're gonna cancel. Okay, okay. End of the senator, I am not done. Okay, I make and pass. Okay. You look like you've been through a lot. Sit down and tell me about it. Okay. Iya, ini lagi ngobrol ya teman-teman ya. Okay, you got new chamber. Slot them into dungeon to see what inside. Okay. Where you here for, orange? Amiibo, orange. Okay, orange. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, Nightmare. I start this one already. Can you finish it? Make a path from the entrance to the Nightmare Lair. There gonna be a stop along the way for the treasure's chest. If a chamber got an exit, you gonna connect it to another exit. Nobody wants an exit that goes nowhere. Okay, orange. Orange, okay. The chamber, okay. The take chambers from the menu on the right with A. Then slap them on the tile on the tiles to the left with A. Okay, next. A lot of time you want a chamber with a particular set of exit. So what? How I define? You can with. Oh, bisa di flip. Oke, oke. Sip, teman-teman. Nah, kita dari sini nih, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Oke, bisa kita lihat nih, teman-teman. Oke, terus di sini. Wow. Bentar, teman-teman. Gimana ya? Oh, ada banyak teman-teman ternyata. Terus ini apa nih? Oke, siap. Oke, ini ada. Oh. Wow. Wow, oke. Wow. Bentar teman-teman. Astaga, ramai juga ya. Banyak loh teman-teman. Sebentar. Oh, nggak bisa di flip. Nggak bisa di flip ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke sih harus pasang ini sih. Lucu nih teman-teman. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Boleh kita keluar dulu teman-teman. Return to oke. Ya nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Save dulu. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain The Legend of Zelda Link Awakening, teman-teman, untuk part yang keempat. Ya, seperti yang tadi yang teman-teman bisa lihat, kita tuh ke tempatnya si Richard, teman-teman, dan kita disuruh mencari 5 daun, teman-teman. 5 daun emas, teman-teman. Dan kita terus mencari dan aduh, tampaknya ini akan menjadi perjalanan yang panjang nih, teman-teman. Sampai part yang ini aja kita belum ketemu tuh apa liftnya sama sekali, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin untuk part yang kelima itu kita akan tetap mencari ya, teman-teman ya. Semoga untuk nanti untuk part yang kelima itu kita akan menemukan semuanya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai di sini dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa teman-teman,
play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao!